Halo gamers, kembali lagi bersama gue Setiadi dari PS Game Shop. Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei kemarin nih guys, kita mengadakan turnamen Nintendo Switch Sports. Pada turnamen kali ini, PSM bekerja sama lagi dengan Shopee. Dan total hadiah yang bisa didapatkan oleh peserta adalah sebesar 3 juta rupiah guys. Nah, untuk turnamen kali ini, total ada 8 orang yang ikut berpartisipasi nih guys. Di babak penyisihan awal, peserta akan bermain tenis 1 lawan 1 dengan mencari skor best of 3. Wah, ini babak penyisihan awal aja udah seru banget ya. Awas nih, jangan sampai kelempar ya Joy-Con-nya. Nah, ini bagi peserta yang masuk ke babak semifinal, mereka akan bermain game volleyball, di mana sama seperti tenis, yaitu satu lawan satu dan juga mencari skor best of 3. Ini yang masuk ke semifinal, pemain-pemainnya udah pada panas ya, mungkin tangan juga udah pada pegel. Dan ini nih yang paling ditunggu-tunggu, yaitu babak final, di mana peserta akan bermain olahraga yang Indonesia banget deh, yaitu badminton atau bulu tangkis. Wah, ini finalnya seru banget nih, gila, kita mencari best of 7. Mungkin tangannya udah pada pegel kali ini ya yang main final. Akhirnya pemenangnya sudah ada nih gamers. Untuk partisipan yang belum bisa berlanjut ke semifinal mendapatkan masing-masing voucher cashback Shopee sebesar Rp250.000. Dan untuk semifinalis mendapatkan masing-masing Rp500.000. Nah, untuk juara 1 itu mendapatkan voucher cashback sebesar Rp1.000.000 dan juga runner up mendapatkan voucher cashback Rp500.000. Sekali lagi terima kasih untuk Shopee yang sudah menjadi sponsor untuk turnamen kali ini dan juga untuk para peserta yang telah berpartisipasi. Ditunggu turnamen berikutnya ya. Game Shop.